empty hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Don sanak semua? Semoga Don selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selesai res keempat di rumah makan Omega Merak. Bis akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta dan Bandung. Transpor Ekspres Jaya Bintang Parma. Bis melanjutkan perjalanan pukul 18.00 WIB. Itu perlu biar lambat nyampe nomor 1. Yo coy. Bis Bintang Parma dari paling depan atau paling nomor 1 masuk dari Sumbar tujuan Jakarta di hari ini. Belum ada bis Sumbar satupun yang mendahului kita atau di depan kita. Seperti yang dikatakan Bang Ded tadi, biar lambat yang penting nomor 1. Dan tambahan dari admin, biar lambat asal selamat. Gerbang tol Merak. Mana Pak? Tepi Pak, di sana. Lagi ada pengerjaan dan perbaikan jalan. Thank you.
Boris Pelawat untuk mengantarkan penumpang, karena penumpang ada yang turun di terminal Boris Pelawat. Thank you.
masih gratis. Tiba di terminal Polres Pelawat Tangerang pukul 19.58 WIB untuk menurunkan beberapa orang penumpang di sini. Masuk NPM Q40 15 menit sesudah transfer Bintang Parma menuju terminal Kalideres, karena ada juga penumpang yang turun di terminal sana. Terminal Kalideres. Ayo Faizal, kali. Kali habis. Selesai menurunkan penumpang di Terminal Kalideres, bis melanjutkan perjalanan ke Terminal Kampung Rambutan pukul 21.21. Jembatan Pelangi. Sekarang dia sudah berada di tol lingkar luar tujuan NPM 25
sesuai santuy aja sampai terminal Kampung Rambutan. Thank you.
tiba di terminal kapal rambutan pukul 2:25. Jam di sini cepat 10 menit. Berarti 2:15. Seandainya Bang Ded tidak mengulur-ulur waktu atau menunggu bisnisnya berkata, mungkin sampai di terminal ini sore hari. Ke Jakarta kita santai saja karena planning realistis, tidak terlalu jauh dan kita sambil menunggu dia. Informasinya sekarang realistis sudah berada di Terminal Kudus Balat. Dan RBJ Guanches juga beriringan dengan realistis. Banyak penumpang yang turun di Terminal Kampung Rambutan ini. Dan admin juga turun di terminal ini. Tua. NPM V25. Alhamdulillah tiba dengan selamat di Terminal Kampung Rambutan. Kali ini trip report dengan transfer Persjaya Bintang Parma dari Lubuk Alum Jakarta. Terima kasih diucapkan kepada kru Bintang Parma dan PT Transfer Persjaya. Cukup sampai di sini video trip report kali ini dari Lubuk Alum Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.